digulung ya, atau rolade. Roll itu maksudnya digulung. Jadi bistik gulung, bahannya adalah daging sapi diiris tipis ya. Jadi semacam apa? Ya gitu, seperti itu. Daging sapi diiris tipis. Kemudian ada telur ayam, nanti mau dibikin dadar telur ya. Jadi dadar telur nanti dengan daging ditumpuk kemudian digulung. Jadi ada gulungan isinya irisan daging sapi dan dadar telur. Kemudian di sini ada kecap manis ya. Ada juga di sini olive oil ya, untuk yang penderita penyakit kolesterol, jantung, darah tinggi itu sebaiknya memakai olive oil. Kecap manis. Terus nah ini, ada bumbu ya. Ini bumbunya di sini adalah bawang bombay setengah butir, bawang putih 8, bawang putih 8 butir, 8 butir bawang putih, bawang merah berapa butir? Ada 10, 12? Hah? 12. Bawang merah 12 butir, bawang putih 8 butir. Kemudian ada apa lagi tuh? Ini apa? Pala berapa butir? 1,5. Biji pala 1,5 butir ditumbuk. Biji pala ditumbuk 1,5 butir. Pakai yang lain enggak, rempah-rempah? Jadi biji pala 1,5 butir. Kemudian nanti pakai garam dan merica. Nah itu bahan-bahannya ya, dan bumbunya. Nah ini telurnya dikocok ya. Telurnya berapa butir tadi? 3 butir dikocok, kemudian dibikin dadar telur. Nah mau dibikin dadar telur, dipanaskan minyak pada penggorengan. Nah dibikin dadar telur. Nah itu kocokan telurnya diratakan pada alat untuk membuat dadar telur. Nah itu dibuat dadar telur ya. Nah ini dadar telur ya. Udah jadi ini dadar telur ya. Tinggal ditunggu sampai warna agak-agak krem ya. Sampai matang, biasanya warna agak krem. Nah ini juga kelihatannya sudah matang ini sebetulnya. Udah dibalikan? Nggak usah dibalikan ya. Jadi cukup merata segini, nggak usah dibalik gitu. Ini udah matang kira-kira. Nah ini bumbu yang udah di blender ya. Jadi bumbu-bumbu tadi, bawang semuanya. Bawang, bawang bombay, biji pala. Oh, jadi ini ada bumbu yang di blender kecuali bawang bombay. Semuanya di blender kecuali bawang bombay. Ini bumbu yang udah di blender ini kemudian diratakan di atas ini, di atas irisan daging. Jadi di atas irisan daging diratakan bumbu yang di blender. Kemudian ditaburkan merica, garam nanti. Oh tadi garam sudah dimasukkan ke bumbu yang di blender. Kemudian barusan ditaburkan bubuk merica. Kemudian ini dadar telur diletakkan di tadi di hamparan dagingnya. Jadi tadi irisan daging yang tipis dihamparkan, kemudian diolesi bumbu yang udah di blender, kemudian diletakkan dadar telur di atasnya, kemudian digulung. Nah ini di roll, digulung atau di roll, makanya disebut rolade. Rolade itu dari kata roll, roll itu menggulung, di roll.
digulung. Atau dalam bahasa Indonesia adalah disebut bistik gulung. Nah ini digulung seperti itu ya. Nah jadi ini irisan daging atau istilah barunya, istilah kerennya filet ya, filet. Nah kemudian diikat dengan rafia. Rafianya dicuci dulu. Tali rafia, rafianya dicuci dulu. Kemudian diikat dengan tali rafia. Nah seperti itu. Diikat dulu, kencang, dikencengin. Kalau enggak juga pakai. Bisa juga pakai benang, nah, ya. Benang kasur. Benang kasur bisa atau pakai rafia. Nah di sini pakai rafia yang udah dicuci dulu. Nah seperti itu digulung. Sokwe. Oh. Nah ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Jadi tadi dadar telur dengan daging. Irisan daging dengan dadar telur dengan bumbu, bumbu yang di blender kemudian di roll, digulung, di roll, jadi rolade disebutnya. Dan ini bahan bombanya diiris-irisnya. Nah ini jadi ada ini ya, sebagian dari bumbu yang di blender ini ada. Sebagian dari bumbu yang blender ditambahkan lagi air, kemudian bawang bombay diiris. Nah ini tadi ya, roladenya udah siap, ini bistik gulungnya udah dibikin, irisan daging sapi dengan dadar telur dengan bumbu yang di blender. Ini sebagian dari bumbu di blender, ini ada yang ditumis, kemudian sih ada bawang bombay yang diiris. Nah ini ya udah siap untuk dimasak. Oh, darah tinggi, jantung, pakai aja olive oil ya, lebih aman. Jadi minyaknya non kolesterol, pakai olive oil. Untuk yang tidak punya risiko darah tinggi, kolesterol atau sakit jantung, boleh margarin dicampur dengan minyak kelapa, boleh. Dipanaskan minyak di wajan. Kemudian ditumis tadi bumbu, sisa bumbu yang di blender ya. Jadi ke bumbu blender tadi ada yang diikut di roll tadi, ikut di roll, digulung dengan daging, ada lagi yang ditumis. Ini pakai air lagi sedikit, ditumis dengan bawang bombay, setengah butir bawang bombay yang diiris-iris, ditumis dengan olive oil. Ya bumbunya ditumis, kemudian dimasukkan roladenya. Nah seperti itu. Ya. Nah ini bistik apa? Dagingnya, gulungan daging dengan dadar telur, dengan bumbu, dengan tumisan, tumis bumbu dicampur ya, campur, diaduk. Kemudian dikasih kecap manis ya, ditambah kecap manis secukupnya. Tambahkan kecap manis.
kemudian diaduk lagi. Nah seperti itulah, kita diratakan kecapnya, ditaburkan ke roladenya. Nggak tahu tak? Kamu air tuh? Ya iya. Kan kayaknya itu bu. Ayo nak. Nah ini dibalikan, roladenya dibalik, kemudian bumbunya diratakan lagi. Tambahkan. Nah setelah seperti itu, ditambahkan air seperlunya. Tambahkan air seperlunya, kemudian diaduk lagi. Nggak diaduk sih, didiemin aja. Nah seperti itu, dicampur lagi. Campur lagi air dengan bumbu. Kemudian disiram-siramkan ke bisik gulungnya. Nah seperti itu. Baru nanti dimasukkan ke presto supaya lunak. Karena irisan dagingnya tipis, jadi tidak usah dipresto ya. Akhirnya di sini roladenya dimasak di wajan saja, karena tadi file atau irisan dagingnya tipis. Jadi dengan direbus di wajan juga bisa lunak. Di wajan juga bisa lunak. Kemudian ditutup ya supaya gampang lunak, harus ditutup. Nah setelah matang kemudian diiris. Nah ini bisik gulung ya, dibuat dari file daging sapi, irisan daging sapi yang tipis dengan dadar telur ya, kemudian digulung ya. Ini disebutnya bisik gulung atau rolade. Udah seperti ini.